Kita lagi ya sahabat Mantrim Chat, masih di sekitaran wilayah Jakarta kan? Jakarta Selatan. Wow. Betul. Ini kita bakalan berkelana kan? Kita berkelana di pinggir jalan tetap kan? Pinggir jalan. Tapi tetap ada hutan-hutan tipis ya di sini. Betul. Dan alhamdulillah ini pemandangannya masih sejuk ya, walaupun ini siang hari kan? Ini siang hari. Harusnya panas sih. Wow. Teduh. Yaudah kan? Ini kita pengen eksplor di wilayah sini kan? Ada apa dan ada apa dan ada apa dan ada apa? Siapa tahu ada apanya. Betul. Ya. Mau tahu terus gimana? Ikuti terus perjalanan kita Matahari Puncak. Lihat air kali di Jakarta masih bersih ya. Wow. Karena dia masih kelihatan dasar ya. Kayak ini ya, kayak kelihatan dasar itu kayak sungai yang ada di Perth. Sungai air. Air. Wow. Tapi ini bukan lagi di Perth, tapi di Jakarta kan. Tapi keren kan? Walaupun ini sungainya nggak dingin kan, tapi dia tetap menghasilkan air yang jernih. Kalau yang di Perth kan lelehan dari es ya. Udah, sahabat Mantrim Chat, kita akan menyusuri kali ini. Kali ada kehidupan-kehidupan yang harus bisa kita ambil dan kita olah. Kebetulan tadi kita udah jalan dari ujung dan pas banget ini ada terowongan dan ini jembatan ya. Jembatan antara penyeberangan ini kan, mobil. Wow. Ya, antara satu daerah ke daerah lain ya. Pas kita tepat di kolongnya dan ini udah mentok kan. Kita nggak bisa telusurin lagi ke sana. Oke kan, gini. Jadi gua berinisiatif, keren nih kan. Kita pasang hamuk di bawah jembatan, kolong, wah, keren. Mobil. Jadi kita beristirahat dahulu, karena kita melihat tempat yang bagus banget buat pasang hamuk ya. Pasang hamuk di atas ya, kolong ini kita. Mobil lewat. Kendaraan lewat, kita pasang hamuk di sini. Oke kan, yuk. Kasih. Oke. Sahabat Mantrim, jadi kita akan beristirahat sejenak di sini sembari menghirup udara segar dari kali Jakarta yang sangat bersih. Sayang ya kalau disia-siain ya. Kita harus menikmati keindahan Jakarta ini. Wow, dan di atas kita adalah lalu lalang kendaraan. Bayangannya kelihatan, mobil pada lewat. Oke kan? Saatnya. Apa itu? Ada ayam. Ayam. Wow, nah sahabat Mantrim, kebetulan memang di sini itu dekat kampung itu. Perkampungan. Tuh, ayam sudah main di pinggir kali kan? Sumber makanan ada banyak di sini kan? Kan ini kita di daratan juga kan? Ya. Kalau ayam itu main di kali, kita ambil nggak kelihatan karena kita di bawah posisinya. Iya, ada orang lewat pun nggak kelihatan, jadi aman. Udah, gua Mega mau nyamperin itu ayam. Dapat coba. Nggak tahu, kejar kan? Coba, ada makanan. Mana kan ayamnya kan? Oh, no. Ada sekitar 2-3 ekor ayam. Nah, ada itu kita satu. Kan. Ini punya warga. Udah pasti punya warga. Tapi ini ya kepuasan kita agak di air kan. Oke. Gua akan milik-milik.
dahsyat ternyata. Bukan hanya ayam aja yang ada di ujung, yang sudah main di pinggir kali ternyata ada satu ekor burung dara. Ada burung. Kita ngincer yang jauh, ayam. Tapi di depan mata ada burung. Kita sampai ke sini kan? Dari sini kan? Enemy spotted. Makanan tadi udah rilis, sekarang ini makanan yang gak bakal bisa lepas. Tadi ya, emang belum rezeki kita. Ayam, pas kita mau tangkep, tiba-tiba ada burung kayak menghalau buat ketarget ayam. Jadi gue kalihin sama burung, gue tangkep burung, burungnya lepas. Nope. Kabur dan sekarang, ya pasti-pasti aja di depan ada pohon paya. Manfaatin aja langsung buahnya. Berarti rezeki kita paya. Wah. Alhamdulillah dapat makanan. Nanti kita bakal olah buat jadi makanan enak. Tadi gua berhubung nangkep burungnya lepas, jadi gua bikin kesepakatan sama guru misah buat cari makanan. Si guru masih usahain buat nangkep ayam. Tapi gua dapat pepaya lumayan. Dia masih nyari ayam. Saatnya kita olah pepayanya. Gua bakal iris tipis-tipis. Ayo, pakai pisau ini. Ini adalah pohon liar yaitu bayam liar. Wow. Yang biasa tumbuh itu di pinggir-pinggiran kali atau di tanah-tanah yang gembur. Alhamdulillah gue dapat pohon bayam, Ega dapat pepaya mudah dari sekitar. Nah, rencana kita mau buat apa, Gan? Kita akan buat tumis bayam mix sama pepaya. Pepaya muda, rasanya mantap.
Ya, selamat maghrib ya. Alhamdulillah. Ini juga udah menjelang maghrib ya kan? Menjelang maghrib dan pas banget masakan kita udah matang. Betul. Dan ini baju kita basah, alhamdulillah lapar kan? Lapar. Rasanya mendukung banget ya. Nah, tadi kita main hamuk lihat di bawah jembatan. Saatnya kita mencicipi hasil makanan dari sekitar alam ini kan. Oke kan? Kita coba sekarang kan. Upaya muda ya. Kita coba duluan. Good. Pelan-pelan, Jod. Panas sama pedas bikin saya pingin batuk. Bayam. Bayam minggu tadi ada yang matik. Sekitaran daerah ini. Masih panas ya, kelihatan ya. Ayo, umpul. Sekarang kue kan? Oh, pas banget dah cuacanya dingin. Hebat. Sangat hangat, pedas. Segar kuahnya. Jangan tahu kawan. Jangan tahu kawan. Jangan tahu kawan.